Pak Kasat, penawanannya warga minta tolong Pak Kasat istri. Inilah kondisi banjir yang terjadi di sungai dekat perumahan Pancoran, Kecamatan Kota, Kabupaten Bondowoso. Air dari aliran sungai Patirana meluap ke jalan raya Bondowoso Jember akibat hujan yang turun cukup lama. Banjir datang tiba-tiba dari arah barat serta menerjang tembok di perumahan. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas Bondowoso Jember sempat lumpuh total. Derasnya air yang meluber sepanjang kurang lebih 200 meter juga membuat sejumlah titik aspal terkelupas. Meski begitu, masih banyak pengendara yang memaksa menerobos dan melawan derasnya air. Untuk mengurai kemacetan, diberlakukan sistem buka-tutup oleh petugas. Tak hanya di jalan raya, banjir juga merendam sekitar 30 rumah di perumahan Pancoran lantaran tembok pembatas jebol. Mengantisipasi banjir susulan, warga diungsikan ke tempat yang lebih aman. Pelan-pelan lewat sungai, tapi kebetulan yang di belakang itu temboknya bongkar. Jadi akhirnya air meluap ke rumah. Baru berapa tahun saya tinggal di sini, baru kali ini separah ini. Ini berapa rumah nih perumahan ini? Ini yang dari di sini sekitar kurang lebih 20 rumah ya. Rumah. Tambah sini sekitar 30. Untuk warga-warganya sekarang gimana nih, Pak? Warga lagi menyelamatkan barang-barangnya masih saat ini. Naik ya ke atas? Nah, yang jelas banjirnya sampai ke tempat tidur. Yang jelas malam ini mungkin nggak bisa. Menjelang Jumat malam, banjir terpantau surut, namun pengendara tetap dihimbau waspada saat melintas. Rizky Setiawan, JTV.